pabrikan Koreanya. Lumayan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Uncle Ko pada kesempatan hari ini. Di sini Uncle mau review tentang gitar bass. Ibanez ya, custom dari Korea. Nanti kita akan coba untuk review dan coba ya. Model gitar ini enak buat di latihan di rumah atau bagi para basis pemula. Oke, coba kita untuk review. Setelah ini baru kirim ya. Barangnya ya, ini warnanya coklat. Ini SDGR, sound gear by Ibanez. Nah, ada apa namanya, volume master, dua volume master, volume dan dua tune. Dia menggunakan pickup YGD, ini yang biasa dipakai buat Yamaha ya, kita Yamaha. Ini kayunya mahoni, terus bridge ya, modelnya bridge ini ya, karena nggak ada yang pick down, nggak ada yang apa namanya up down ya, menggunakan bridge kan. Ini kayu menggunakan kayu maple. Nah, sistemnya di sini contraction ball ya. Ini ada electrical. Seperti ini. Wah, lumayan ya tampilannya. Desainnya oke juga. Oke, kita akan coba lagi aja. Kita lanjutkan polanya kayak apa sih. Oke, guys. Di sini kita main 5 senar nih ya. 5 senar ya. Saya belum nyoba seperti apa. Siapa ya? Oke. Katanya enak juga. Custom ya, dari pabrikan Korea nih. Lumayan juga. Oke.
banget ya gitar ini ya. Gitar bass ini mainannya lumayan lah buat di kelasnya nih. Sampai sini guys, jangan lupa like dan subscribe ya, di channel ini. Ada notifikasi baru dan nanti Angkel akan coba untuk mereview alat-alat yang lain. Itu ada drum Yamaha DTX 450 ya. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.